Halo teman-teman, aku sekarang lagi di perkebunan Paren di pertanian ya. Di sini kita bisa lihat ya, petani lagi memetik hasil panennya. Nah, jangka waktu panen ini dari tanam sampai panennya itu 1 bulan 20 hari atau 50 hari ya, guys. Nah, di sini kita bisa lihat parinya itu lagi dipetikin. Oh, nice. Guys, lihat guys. Kita panen pare punya Bah Gomin. Nah, ya selanjut di sini parenya itu jenis pare lipa ya, lipa F1 atau pemulauan. Ini bibitnya sangat bagus sekali guys. Nah, dalam mengurusi tanaman pare ini pun juga tidak sembarang guys, harus dari pupuknya, dari cuaca, dari penyemprotannya. Tapi kalau musim kering masih ada yang kuning kok. Pada banyak hingga di kuning-kuning masih ada. Sehingga parenya itu kalau ada yang busuk atau mungkin terus dibuang guys. Kuning-kuning tadi. Perawatannya harus diperhatikan untuk si pare ini guys. Nah, ini punya petani milik pribadi ya. Ini kebetulan aku lagi videoin cara mereka panennya, hasilnya memetiknya itu bagaimana guys. Kalau bisa melihatnya langsung gede-gede pare ini guys, segar-segar. Ini para petani lokasinya di Bogor guys ya. Itu di Rancabungur, Bogor Barat. Yes. Nah, ini dua orang nih pemiliknya, ini lagi panen. Biasanya panen itu kalau di petik 4 hari dia panen lagi guys. Terus ya guys. Sampai guys, lewat nih satu. Nah, mereka sangat senang sekali guys dengan panen si panen ini. Mereka bisa happy ya dengan memetik tanda alhamdulillah ada hasilnya lah guys. Dilanjut Pak petani panennya, dilanjut petik terus sampai habis. Jangan lupa disisain buat 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, jangan dihabisin ya. Nanti kita videoin lagi ketika para petaninya lagi metik lagi ya guys. Ah, kelihatan masih seger-seger guys tuh hasilnya. Langsung dimasukin ke karung. Hasil petikannya langsung. Untuk sementara harga paria atau pare ini sih lumayan guys. Cuman ya masa-masa tanamnya ya lagi musim kering gini banyak tantangannya guys untuk kami. Jadi harus sabar ya untuk mengolahnya. Belum dari pupuk kandangnya, dari semprotannya, segala macamnya guys. Nah, jadi untuk para petani itu harus pada semangat. Semangat bercocok tanam ya guys. Nah, kita doakan nih para petani ini mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan sukses hasilnya baik ya guys ya. Dan bisa bermanfaat buat diri sendiri maupun orang banyak ya guys hasil tanamannya guys. Kalau mereka masih lanjut memetiknya sampai hari ini mau diunduh yang hasil gede-gede buahnya ya guys. Hasilnya lumayan. Ini baru dipetik baru sebagian, belum di atas lagi ya guys. Hasilnya luar biasa. Untuk si pare ini cepat sekali pertumbuhannya, cuma butuh 1 bulan, 20 hari atau 50 hari guys, nggak perlu lama-lama. Yang bisa menghasilkan duit ya seperti ini tanam pare atau terong ungu maupun terong lalap ya cukup guys, panennya guys, nggak perlu lama-lama lagi ya guys. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa saksikan terus untuk para petani ini untuk memetik hasil buahnya ya guys. Kita pantengin terus, kita tonton terus ya guys ya. Dilanjut. Thank you.
Oh, super power. Udah cukup. Bro guys. Rih. Yang muda yang berkarya. Tapi mau kolot sih. Tiis yang ahok kan? Tiis. Stabil juga yang nak.